Irhamna Alhamdulillah, salah satu jamaah kita yang sempat encer tadi malam, Alhamdulillah sudah bergabung kembali dengan teman-teman KBH Rahman Fisabilillah. Diharapkan teman-teman jamaah apabila tersesat atau bingung untuk mencari hotel dapat menghubungi pihak Irhamna, 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 ya Rahman. Ada hikmahnya ya Pak, Pak Senata ya. Irhamna, ada hikmahnya buat kita semua, untuk keluarga. Irhamna, irhamna. Baik, terima kasih Bapak penasehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak calon jamaah haji Ar-Rahman fi sabilillah, alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dapat hadir di bis ini. Insyaallah agenda kita pada pagi hari ini akan ziarah kota Madinah, di mana ziarah kota Madinah ini sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi bisnya sudah dibayar oleh pemerintah, jadi kita mengikuti terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Adapun agenda ziarah kita pada pagi hari ini, insya Allah Ibu Bapak kita akan ziarah ke Masjid Quba, kita juga akan ziarah ke Uhud, dan bagi Ibu Bapak yang masih punya real, kita juga akan melontar jumroh berbelanja di perkebunan kurma. Ada coklat, ada dan lain sebagainya. Dan hadir di tengah-tengah kita, di bis kita, Bu Dokter Dokter Silvi ya. Ya, Dokter Silvi, petugas dari pemerintah, tim kesehatan kloter 9. Ada pesan-pesan Pak Bu Dokter pada jemaah. Amin, amin. Amin, ya. Terima kasih, Bu Dokter. Yang pertama yang kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, jemaah Rahmat Fisabilillah.